3 saudara Ayu anak olahraga 8 sudah ke belakang resip pulang sempurna angkat cuci selamatkan bola jaki angkat tinju di mas Nasrul jempol saja tidak mampu menyeberangkan tadi 1-0 poin perdana untuk PTM kali ini. Nomor punggung 6 di sana bersiap akan melakukan shot taktik konsentrasi penuh lakukan shot sudah ke belakang terima Yun resip pulang sempurna sampai terjatuh tadi saudara Dimas tidak mampu menyelamatkan bola 2-0 untuk PTN masih di sana taking kuasai bola nomor punggung 6 kali ini bersiap langsung sudah ke belakang terima Zaki angkat Dimas Nasrul back menyilang masih tertahan Juno bola tangguh kali tapi kembali terjatuh dan terjatuh saudara Dimas 3-0 kali ini nomor punggung 6 masih taking kuasai bola di sana bersiap timang-timang bola akan mengocok lakukan sudah ke belakang terima libero angkat Dimas Nasrul kembali masih bisa siap pemain Juno free ball kali ini saudara Takul selamatkan pemain belakang free quick ball baik tapi keluar saudara Zaki tadi 4-0 kali ini nomor punggung 6 saudara Takim masih kuasai bola di sana bersiap lakukan sudah kembali ke belakang terimaan angkat di pasti ke bola Nasrul poin pertama untuk Benglo kali ini 1-4 nomor punggung 7 kembali Dimas di sana tepuk-tepuk bola Dimas toser andalan dari Benglo kali ini konsentrasi penuh lakukan sudah ke belakang terima Zuki angkat Cito quickback kali ini masih terselamatkan Zuki kembali ditunggu oleh Cito tapi tidak mampu menyeberangkan bola tadi 2-4 di sana masih Dimas menguasai bola tepuk-tepuk bola Dimas di sana berkonsentrasi Pono Dimas lakukan sesudah ke belakang terima Zuki angkat Cito tanggung kali ini cocor saja oleh saudara Haan tadi poin kembali untuk Benglo 3-4 selisih 1 poin saudara kali ini nomor punggung 7 masih Dimas di sana tepuk-tepuk bola akan lakukan shot konsentrasi penuh Dimas lakukan sudah ke belakang terima pemain belakang angkat Cito Sugi tipe saja Dimas kembali terjatuh di sana selamatkan Randy Sugi keras kali ini touch ball keluar kali ini nomor punggung 3 tadi 5-3 dari PTN menguasai bola nomor punggung 10 Cito kali ini lakukan sudah ke belakang terima Aan angkat ke belakang Nasrul baik sekali Nasrul keras backnya menghilang tadi menambah poin untuk Benglo 4-5 nomor punggung 1 di sana Zaki Winter dari Benglo kali ini akan lakukan sudah ke belakang terima Takul angkat Cito back baik sekali saudara Sugi tadi spek menjilang menambah poin untuk PTN 6-4 masih di sana dari PTN menguasai bola nomor punggung 7 yaitu Randy pantul-pantulkan bola segera Randy konsentrasi penuh kali ini angkat tinggi bola jump shot baik ternyata tidak menyeberang tadi menambah poin untuk Benglo 5-6 bomber dari Benglo di sana nomor punggung 4 Nasrul akan lakukan shot angkat tinggi bola jump shot sudah lakukan keras kali ini tapi tidak mampu diselamatkan oleh Suci tadi menambah poin seri kali ini saudara 6 sama nomor 4 Nasrul angkat tinggi bola lakukan sudah jamnya terima Randy angkat Cito kembali Suki dihadang saja oleh Johan tadi satu blok tidak mampu melewatinya 7-6 kali ini Benglo masih kuasai bola nomor 4 Nasrul konsentrasi lakukan sudah keras kali ini Randy dan kurang sempurna Cakul pelan saja masih terselamatkan Johan ke belakang tadi Aan masih terselamatkan angkat tinggi bola Suki Cakul kembali ada Nasrul kayak kali ini tapi pelan saja antara semuanya Jito Sugi kali ini masih ada nih bro free ball kali langsung dicopot oleh Sugi tadi angkat ke depan Dimas Fitrek tidak mengalami bola tapi justru malah menambah poin untuk Benglo kali ini 8-6 saudara pergantian posisi kali ini seru sekali saudara di set kelima kali ini terlampau tertinggal 2 poin dari Benglo saudara-saudara PTN kali ini masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan ngantuk masih menunggu cek posisi saudara di sana nomor punggung 4 masih kuasai bola
kembali nomor punggung 4 di sana konsentrasi penuh nakru lakukan juga keras kali ini. Terima Randy, angkat juga ke belakang, suci kembali, pasti bisa bertahan. Oh, kali ini tidak mampu dikembalikan oleh nakru. Kembali menambah poin dari BTN 7-8. Nomor punggung 4, bomber dari BTN. Nomor punggung 4 yaitu saudara Suki. Persiapan langkah monster. Konsentrasi penuh Suki. Tepung bola sudah ke belakang. Terima libro. Angkat di pas pun sebaik kali ini. Tapi nampaknya dihadang oleh saudara takul tadi. 8 sama saudara. Seru sekali nampaknya permainan di set kelima kali ini. Masih nomor 4 kuasai bola di sana. Suki pantul-pantulkan bola sejenak Suki. Lakukan servis juga, tepung bola ke belakang, terima libero, racing tengah sempurna, lagi-lagi menguntungkan untuk BTN 9-8, unggul satu angka hari ini dari BTN, masih nomor punggung 4, saudara Suki tepuk-tepuk bola, akan lakukan sok, konsentrasi penuh Suki, lakukan sok juga, ke belakang, terima libero, angkat dimas ke belakang, bledos, tapi sayang sekali menyentuh net tadi, poin untuk BTN nampaknya saudara 10-8. Nomor 4 kali ini masih menguasai bola. Suki putar-putar bola sejenak. Suki akan menguasai, lakukan sudah ke belakang, terima Nasrul, angkat timas ke belakang, free ball. Kali ini BTN akan melakukan serangan. Jito takin, selamatkan libero, masih diangkat oleh saudara. Oh, tiba saja saudara, tapi tidak mampu menyeberangi net. Kembali poin untuk BTN 11-8. Unggul dua angka kali ini saudara. Masih di sana nomor punggung 4 saudara Suki kuasai bola, konsentrasi penuh Suki. Lakukan sudah ke belakang, terima libero, angkat timas kali ini. Johan berhasil kali ini menembus pertahanan dari BTN Benglo kali ini 9-11. Nomor punggung 10 Aan akan melakukan sok, timbal-timbal bulaan, lakukan sok sudah ke belakang, terima Randy, angkat Cito ke belakang, 3 meter Suki, masih ada Nasrul, angkat nomor punggung 6 Johan tipol saja, masih ada Suki, angkat Cito, takin tipol saja, masih tercover, angkat Dimas, di sana Johan, baik sekali Randy, masih Johan, kembali Adik, Adik saja oleh Dimas. Takut kali ini masih terselamatkan libero nomor 7 beketek kali ini. Nasrul sayang sekali tidak mampu menyeberangi net, menguntungkan untuk BTN 12-9 tempoti kali ini dari Tebenglo. Masih nomor punggung 4 di sana saudara Suki dari Besi Tua kali ini akan melakukan serve, konsentrasi penuh Suki, lakukan serve sudah ke belakang. Oh, ternyata ada kesalahan posisi tadi. Oh, ternyata kesalahan posisi betul saudara, menguntungkan dari Benglo 10-12 di sana. Nomor punggung 6 Pian konsentrasi penuh. Masih Pian akan masuk, lakukan sudah ke belakang, terima Suki, angkat Cito, kembali takin, keluar kali ini. Oh, keluar saudara, menguntungkan untuk Benglo kali ini 11-12 di sana. Nomor punggung 6 saudara Pian bersiap akan lakukan shot, lakukan sudah ke belakang, terima Arjuno, angkat Cito, takut timbal saja, masih bisa terselamatkan kali ini. Free ball dari Dimas, masih terselamatkan Suki, angkat Cito, takin, masih tercover Nasrul, angkat Dimas kembali, ayoan kembali Arjuno sampai mengguling-guling di sana. Nomor punggung 4 jadi mampu membuatkan poin kembali untuk BTN 13-11 kali ini. Di sana nomor punggung 1 saudara Takul putar-putar bola di sana, konsentrasi penuh Takul, lakukan sudah ke belakang, terima Johan, angkat Dimas, Johan di sana Hersimo bisa sangat baik sekali selamatkan dari Suki, angkat Taan kembali Dimas, angkat Johan. Ternyata terlambat-lambat menguntungkan dari BTN kali ini. Match point saudara, nomor punggung 1 kali ini Takul bersiap akan mengonsep kolom-kolom dan bola di sana. Sambil melihat juga Takul bersiap akan mengonsep, lakukan sudah ke belakang, terima Nasrul, angkat di mata, masih bisa terselamatkan. Sayang sekali nampaknya salah pengertian antara Randy dan Herjuno tadi, menguntungkan dari Benglo 12-14 maksud kami. Di sana nomor punggung 3 Johan akan lakukan serve, konsentrasi Johan
menghela nafas kali ini Yohana Kalangsel, lakukan sudah ke belakang, terima takim, angkat jempol, takim masih terbentuk, selamatkan takim di sana. Oh, tata bola saja masih dari Cito. Beketek kali ini Suki. Oh, masih bisa juga makan Nasrul. Masih angkat takim. Selamatkan Cito. Randy. Baik sekali saudara Randy tadi. Walaupun pelan, tapi mampu mengakhiri untuk set yang kelima. So, konsentrasi penuh. Lakukan sudah ke belakang. Terima libro. Angkat Dimas. Wah, good spek kali ini. Nomor punggung satu, yaitu saudara Zaki. Pendulang poin pertama untuk Benglo. 1-0 kali ini di sana nomor punggung 7 Dimas bersiap akan melakukan serve, tepuk-tepuk bola. Dimas di sana bersiap akan melakukan serve, lakukan sudah ke belakang. Terima Arjuna, angkat Cito ke belakang, takin spek keras kali masih tertahan di bro tadi. Kembali angkat Dimas ke belakang, Johan baik sekali, namun sayang sekali keluar saudara. Satu sama kali ini BTN menguasai bola. Nomor punggung 6 saudara takin bersiap lakukan serve, lakukan sudah, terlapor lemah saudara, menyangkut di net kali ini. 2-1 untuk Benglo. Nomor punggung 1 kali ini Zaki akan lawan serve, lakukan sudah ke belakang, terima takul kurang sempurna, angkat Cito baik, Suki keras sekali, masih ada Zaki, angkat Dimas, Aan kembali bisa diselamatkan oleh Takin, tangkup kali ini bola, tapi sayang sekali tidak diperbolehkan oleh wasit tadi. Nomor punggung 6 yaitu saudara Fian menambah poin kembali untuk BTN. 2 sama kali ini. Nomor punggung 10 Cito, toser andalan dari BTN, lakukan serve sudah ke belakang, terima libero, resep kurang sempurna, angkat Dimas, Aan tipol saja, terdik sekali masih bisa terselamatkan, kembali passing Aan ke belakang, Nasrul kembali tertahan ready, nampaknya poin untuk Benglo kali ini saudara bertambah 3-2 di sana. Nomor punggung 10 saudara Aan akan lakukan serve, bersiap konsentrasi penuh, tepuk bola sudah, lakukan serve ke belakang, terima takbol, angkat Cito ke depan, cukup kali ini, baik sekali masuk saudara, menambah poin untuk BTN kembali. Nomor punggung 7 di sana akan bersiap melakukan serve, saudara Randy hari ini panggul-panggulkan bola sejenak di sana, bersiap berkonsentrasi, angkat tinggi bola, jump shot kali ini baik sekali. Oh, terjadi salah pengertian antara libero dan Aang tadi, penguntungan BTN 4-3 poin kembali. Nomor punggung 7 kali ini Randy bomber dari BTN akan melakukan serve, bersiap konsentrasi, putar-putar bola di sana, angkat tinggi bola, lakukan serve sudah ke belakang, baik sekali terima libero, akan dimasuki kali ini terlalu ke belakang, namanya bola mantul keluar. Poin kembali untuk BTN 5-3 di sana, masih Randy kuasai bola, pantul-pantulkan bola sejenak, bersiap konsentrasi, angkat tinggi bola, jump shot kali ini lakukan, terimaan, angkat Dimas ke belakang, Nasrul. Oh, tapi tidak ada orang tadi di belakang, menambah poin kembali untuk Benglo 4-5 di sana. Bomber dari Benglo, Nasrul nomor 24 lakukan serve, lakukan sudah keras kali ini, nampaknya terlalu keras hingga keluar keuntungan untuk BTN kali ini. Nampak nomor 24 di sana Suki bersiap akan lakukan serve, konsentrasi penuh Suki, lakukan sudah ke belakang di sana, dibiarkan saja oleh libero, tapi keluar saudara, menambah poin kembali untuk Benglo 5-6. Nomor punggung 6 saudara Fian bersiap mengalahkan serve, lakukan sudah ke belakang, terima Randy, resep kurang sempurna, angkat ke belakang Cito, takin kali ini keluar saudara, menambah poin kembali untuk Benglo 6 sama di sana. Nomor punggung 6 masih kuasai bola saudara Fian kali ini, lakukan serve sudah ke belakang, terima Randy, angkat Cito ke belakang, Arjuna baik sekali pemain senior ini, mampu mematahkan pertahanan dari Benglo tadi. Kembali 7-6 kali ini BTN menguasai bola. Arjuna di sana nomor punggung 8 akan lakukan serve, lakukan sudah, terima libero, resep kurang sempurna, langsung selamatkan, tapi tidak dapat diselamatkan oleh Nasrul tadi. Keuntungan dari BTN 8-6, masih pemain senior di sana nomor punggung 8 Arjuna akan lakukan serve, konsentrasi penuh, meluncur sudah ke belakang, terima libero, resep kurang sempurna, angkat Nasrul, Yohan selamatkan bola, tapi tidak mampu menyeberang net tadi, dan tengok diminta dari Benglo 8 di sana. Arjuna akan lakukan serve, lakukan sudah, terimaan, angkat Dimas, quick spike kali ini berhasil kali ini saudara Zaki, menambah poin untuk Benglo 7-9.
Nomor punggung 3 di sana saudara Yohan bersiap akan lakukan serve. Pantul-pantulkan bola sejenak, konsentrasi penunjuan, lakukan serve sudah ke belakang, dibiarkan saja oleh Randy, tapi memang bola keluar, kembali menambah angka 10-7 kali ini. Nomor punggung 1 saudara Takul di sana bersiap akan melakukan serve. Wow, dengan gayanya di sana nomor punggung 1 lakukan serve sudah ke belakang, terima Nasrul, angkat di pas spike, Jaki tidak mampu diselamatkan oleh Randy tadi, kembali menguntungkan dari Penglo 8-10 kali ini dari Penglo. Di sana toser andalan Dimas nomor punggung 7 bersiap akan melakukan serve. Lakukan sudah Dimas ke belakang, terima Takul kurang sempurna. Terjadi salah paham antara Libero dan saudara Johan tadi menambah poin untuk PTN 11-8. Nomor punggung 6 kali ini Takem bersiap akan melakukan job. Lakukan sudah ke belakang, dibiarkan saja, tapi memang bola keluar kali ini, menambah poin untuk Penglo 9-11. Nomor punggung 1 Zaki bersiap akan lakukan serve, konsentrasi penuh Zaki, lakukan serve ke belakang sudah, terima Takul, angkat Cito, aktif saja ada ini dari Randy, kembali selamatkan Nasrul, Aan kali ini tipol saja, masih bisa terangkat, kembali kali ini Jumat, quick ball berhasil nomor punggung 6 yaitu Fian tadi, menambah poin untuk Penglo 10-11. Masih nomor punggung 1 di sana Zaki menguasai bola, putar-putar bola sejenak, lakukan sudah ke belakang, terima Cito, angkat Jasuki, masih tercover kali ini nomor punggung 6 kali ini, Cito kembali angkat, Suki, tipol saja, Dimas selamatkan bola, Suki masuk saudara, luar biasa saudara Suki, ini percobaan berkali-kali sehingga menambah poin untuk PTN 12-10. Nomor punggung 10 toser andalan kali ini Jito bersiap akan lakukan serve, tepuk bola sudah, lakukan serve sudah ke belakang, terima Libero, angkat Dimas, reketek kali ini dari Johan, tapi terlampau melebar tadi dari Johan, menambah poin kembali saudara 13-10. Di sana nomor punggung 10 saudara Jito akan melakukan serve bersiap, tim bola lakukan serve sudah, tepuk bola, tancung bolanya saudara, tidak mampu diselamatkan oleh Libero tadi, kembali poin 14-10. Masih dikuasai bola nomor punggung 10 Cito kali ini bersiap akan melakukan serve, lakukan serve sudah, meluncur sudah ke belakang, rela serve langsung lari Libero, angkat tinggi Aan, Nasrul, baik sekali saudara, Nasrul tadi mampu mematahkan pertahanan dari PTN 11-14. Di sana nomor punggung 10 Aan bersiap akan melakukan serve, konsentrasi penuh Aan, lakukan sudah ke belakang, terima Takul, angkat Cito ke belakang, Randy tercover kali ini, nampaknya ada netting tadi dilakukan pemain dari Penglo yaitu saudara Johan, menambah poin kembali untuk PTN 15-10. Nomor punggung 7 Randy di sana pantul-pantulkan bola sejenak, lakukan sudah, terima Libero, resep kembali kurang sempurna, free ball kali ini angkat Randy, Cito ke belakang, Suki masih tercover kali ini, Dimas angkat bola, Nasrul tipol saja, masih angkat Nyakul, cepet Suki ambil atas tapi terlalu atas dan sehingga keluar, menambah poin untuk Penglo 12-15. Masih bomber dari Penglo di sana nomor 24 Nasrul akan lakukan serve, jump serve keras kali ini, terima Randy, nampaknya double mengenai jago tadi, menambah poin untuk Penglo kembali 13-15. Masih Nasrul kuasai bola, tepuk bola sejenak, konsentrasi penuh, angkat tinggi bola, jump serve lakukan, terima pemain belakang di sana, angkat Randy, Suki keras tapi dinyatakan poin untuk PTN kali ini saudara, Suki kembali mendulang poin untuk PTN, langsung melakukan servis kali ini Suki di sana bersiap konsentrasi penuh nomor punggung 4 kali ini, sambil tersenyum Suki lakukan sudah ke belakang, terima poin belakang, angkat Dimas, baik sekali spek dari Johan kali ini, mendulang poin untuk Penglo 14-16. Di sana Fian bersiap akan melakukan serve, konsentrasi Fian, lakukan serve sudah pelan saja, terima Randy, angkat Cito, Takem pelan saja tercover kali ini, Dimas
Tuan, oh, baik sekali tercover kali ini masih selamatkan free ball kali ini angkatan Trophy Mas. Which point? Baik sekali saudara nomor punggung 1 saudara Gaki tadi menambah poin untuk Bengkulu 15-16 tetap sekali saudara. Nomor punggung 6 di sana saudara Fian lapor langsung juga ke belakang terima Randy Cito menunggu bola. Which point? Oh, masih bisa diselamatkan di Mas Nasrul kali ini masih tercover angkat Cito ke belakang Kuki serangan 3 meter masih bisa tercover lagi saudara Randy angkat Cito Herjuno kali ini tercover pemain belakang angkat Dimas Yohan tidak mampu melampauinya saudara Yohan menambah angka kembali untuk VTN 17-15. Pemain senior di sana nomor punggung 8 saudara Herjuno akan lakukan show konsentrasi penuh lakukan sudah terima ke belakang dari angkat Dimas oh asik bola saja masih bisa terselamatkan sering sekali tadi dari anak-anak tim VTN menambah poin 18-15. Nomor punggung 8 pemain senior masih kuasai bola Herjuno lakukan show sudah pelan ke belakang terima Nasrul angkat Dimas Juang kali ini terselamatkan masih tercover oh masih bisa diselamatkan angkat Dimas tapi ternyata salah pengertian antara Dimas dan teman-temannya tadi 19-15 unggul 4 angka saudara kali ini masih dikuasai Herjuno nomor punggung 8 lakukan sesudah ke belakang terima Nasrul angkat Dimas Juang ambil atas kali ini tapi terlalu atas sehingga keluar kembali 20-15 saudara jauh kali ini 5 angka tertinggal Bengkulu masih kuasai bola nomor punggung 8 di sana Herjuno lakukan sesudah terima Nasrul angkat Dimas which fight lagi-lagi nomor punggung 1 memang luar biasa yaitu saudara Jaki mampu menambah poin untuk Bengkulu 16-20. Nomor punggung 3 di sana saudara Johan bersiap akan melakukan serve tepuk bola sejenak konsentrasi penuh Johan tepuk sudah lakukan serve sudah ke belakang terima Randy resip kurang sempurna angkat Cito Sugi back attack masih terserang oleh Nasrul kali ini Aan tasbol nampaknya keluar keuntungan untuk Bengkulu 17-20 masih bola dikuasai oleh saudara Yohan di sana pantul-pantulkan bola Yohan bersiap akan melakukan serve tepuk bola sudah lakukan serve sudah ke belakang terima Randy angkat Cito takin kali ini spek menyilang masih ada di Bruno angkat Tasrul Aan oh ternyata keluar pelambung tinggi saudara-saudara Aan tadi menambah poin 21-17 time out diminta oleh tim takul pantul-pantulkan bola takul bersiap melangkah ke konsentrasi penuh kolokan bola ke kaki juga ke belakang terima Nasrul angkat Dimas Aan kali ini spek menyilang berhasil dari Aan nomor 10 18-21 di sana bersiap toser andalan dari Bengkulu nomor 7 saudara Dimas akan lakukan tepuk bola sudah lakukan sesudah ke belakang terima saudara Cuki angkat nomor 7 Randy kali ini baik sekali memanfaatkan celah menambah poin untuk VTN 22-18 nomor punggung 6 di sana saudara Tadim bersiap akan melakukan shot lakukan sudah ke belakang terima Yohan angkat tinggi bola oh ternyata Nasrul spek ke Cito kembali angkat tinggi bola Sugi oh mampu mematahkan pertahanan dari Bengkulu saudara kembali menambah poin untuk VTN 22-23-18 maksud saya nomor punggung 6 kali ini Tadim melakukan shot sudah kembali terima pemain belakang angkat Dimas Nasrul spek menyelam masih bisa diselamatkan tercover kali ini kembali angkat Dimas angkat Aan Nasrul kembali luar biasa Nasrul ini meloncat dua kali untuk membolakan poin dari Bengkulu 19-23 nomor punggung 1 kali ini quicker dari Bengkulu saudara Jaki timang-timang bola lakukan sesudah ke belakang oh baik sekali Jaki tapi nampaknya lebih baik dari kaki main dari VTN match point dari 24-19 VTN kali ini luar biasa comeback kali ini di sana nomor punggung 10 saudara Cito akan lakukan sesudah konsentrasi penuh Cito lakukan sesudah ke belakang oh dibiarkan saja keluar saudara servis dari saudara Cito tadi menguntungkan Bengkulu mengejar kali ini 20-24 masih nomor punggung 10 Aan lakukan sesudah ke belakang terima takul angkat Cito ke belakang oh, Randy tidak mampu menyeberangkan net tadi
Kembali kau untuk menutup Benglo 21-24. Perlahan mengejar kali ini Benglo. Nomor punggung 10 sudah Aan langsung sudah ke belakang. Rasim kurang sempurna takir. Di sana Sugi tiba saja. Terting sekali Dimas tidak mampu mengembalikan bola. Dan kali ini PTN Dimas, siapa yang akan dituju? Lepas terus ke belakang dan menyamping tipis di sisi kiri garis pertahanan tim bola voli BTN. Angka perdana di set yang pertama lewat nomor punggung 9 yaitu saudara Yuli. Konsentrasi sejenak, dia lawan servis bola ke belakang, dorong lagi perlu. Ini angkat jenayah Dimas, Nasrul berhasil terkurung, masih berhasil di sana. Cito angkat tinggi bola, berhasil dibendung di sana. Angkat lagi kali ini, Nasrul berhasil kali ini pukulan dari saudara Nasrul. Angka imbang satu sama di awal set yang pertama. Di sana lewat kapten tim yaitu saudara Zaki, pantulkan bola sejenak. Konsentrasi dia, lepas servis ke belakang, dorong bola ke depan, angkat Cito, wing spek, berhasil penempatan posisi dari penempatan dari saudara Randi. Angka 2-1 lewat center andalannya saudara Cito. Konsentrasi dia, lepas servis ke belakang, dorong bola ke depan, angkat Dimas, wing spek berhasil terbaca, angkat bola di sana. Maksudnya umpan yang diberikan oleh saudara Jono gagal dijangkau oleh rekannya yaitu nomor punggung 11 saudara Sidam. Angka 2 sama. Nomor punggung di sana 10 yaitu saudara Aan. Terlalu kencang servis bola dari saudara Aan. Angka 3-2 kali ini tim bola voli BTN unggul 1 angka di set yang pertama. Lewat nomor 7 saudara Randi, pantulkan bola sejenak. Konsentrasi dia dengan jumping service keras ke belakang, receive kurang sempurna, berhasil di sana placing bola, masih tercover, angkat juga ke belakang, berhasil terpetung di sana. Ada libero, angkat tinggi bola, Nasrul dribble ke belakang, ada Ali Cito ke belakang kali ini, pukulan keras berhasil tercover, masih di sana dribble libero, angkat Cito, angkat tinggi bola, nomor 3 berhasil placing bola saudara Dono. Angka 4-2 unggul 2 angka kali ini tim bola voli BTN. Masih nomor punggung 7 bersiap melawan servis bola yaitu saudara Randi. Pantulkan bola sejenak, saudara Randi bersiap melawan servis bola dengan jumping servis keras ke belakang, dorong bola ke depan, Dimas berhasil terbaca di sana. Nasrul angkat tinggi bola, kali ini Yon gagal diantisipasi dengan sempurna oleh saudara Yuli. Angka untuk tim bola voli Benglo 3-4 lewat pemain andalannya yaitu saudara Nasrul. Jumping servis keras ke belakang, receive terlalu kencang di sana. Dimas angkat bola wingback, berhasil percobaan wingback dari nomor 6 yaitu saudara Fian, membuahkan angka 4-4 di set yang pertama. Lewat Nasrul jumping service keras ke belakang, receive yang sangat bagus di sana. Cito angkat tinggi bola, Yuli berhasil terkurung, Pakul angkat tinggi bola, kali ini Beketek berhasil tercover, Dimas gerak tipu di sana, angkat Cito, Pakul berhasil diselamatkan, angkat tinggi bola, Yohan, pukulan keras dari Yohan mampu menembus pertahanan tim bola voli Besi Tua. Angka untuk tim bola voli Benglo di sana lewat pemain andalannya yaitu saudara Nasrul dengan jumping servis keras ke belakang, receive kurang sempurna namanya. Yuli angkat tinggi bola, kali ini pukulan keras dari saudara Dono keluar. Angka untuk tim bola voli Benglo 6-4 unggul 2 angka kali ini tim bola voli Benglo. Melalui tangan saudara Nasrul, konsentrasi dia dengan jumping service keras ke belakang, receive kurang sempurna. Yuli angkat tinggi bola, kali Takul keluar tipis kali ser pukulan dari saudara Takul. Angka kembali bertambah untuk tim bola voli Benglo unggul 3 angka di awal set yang pertama. Nampaknya tim bola voli Benglo masih melalui tangan saudara Nasrul, konsentrasi sejenak saudara Nasrul, jumping service keras, receive kurang sempurna. Takul angkat tinggi bola, Yuli triple, masih ada libero, Dimas angkat tinggi bola, kali Yohan luar biasa prospek dari saudara Yohan, menukik tajam di area pertahanan tim bola voli BTN dan tim out diminta
Bayangkan dituju saudara Nasrul dengan jumping servis keras ke belakang. Risih kurang sempurna. Tangkul Berdiawan angkat tinggi bola. Yuli free ball. Pelan saja berhasil diangkat. Kali ini Dimas free ball oleh nomor punggung 10. Masih saudara Dono angkat Cito kali ini. Dono berhasil terpedu. Dimas angkat tinggi bola. Yohan. Lagi-lagi pukulan tajam dari Yohan. Mampu membombardir pertahanan tim bola voli PTN dan menambah angka 9-4 melalui Nasrul. Jumping service terlalu rendah, jumping service dari saudara Nasrul. Angka gratis untuk tim bola voli PTN 5-9. Lewat tangan saudara Yuli, lepas servis ke belakang, dorong melalui perut Dimas, angkat bola ke belakang. Nasrul blessing bola, ada Yuli di sana. Coba kepada kali ini berhasil pukulan keras dari saudara Yuli. Angka 6-9 mencoba mengejar dan tertinggalan angka kali ini tim bola voli PTN. Melalui nomor punggung 11 saudara Sidam, konsentrasi Sidam, lepas servis pelan ke belakang, dorong melalui libero, tarik kali ini, oh! Nampaknya keluar pukulan dari nomor punggung 6 yaitu saudara Fian. Angka untuk tim bola voli PTN masih melalui pemain seniornya yaitu saudara Sidam. Lepas serius ke belakang, dibiarkan saja oleh libero dan memang bola keluar. Angka untuk tim bola voli Benglo masih di sana nomor punggung 6. Saudara Fian lepas servis ke belakang, dorong bola oleh Dai Cito. Alini Wispek berhasil terpedung, angkat ke belakang. Yohan basing bola, masih Fian masih di sana, angkat sedang. Yuli berhasil terkurung, nampaknya di sana. Free ball dorong bola ke belakang, ada saudara Yuli Gane, angkat ke belakang. Nasrul, sebuah serangan 3 meter dari Nasrul, nampaknya bola masuk. Angka untuk tim bola voli Benglo 11-7. Melalui nomor punggung 6 yaitu Fian, lepas servis ke belakang, dorong bola ke depan, angkat Cito ke belakang. Yuli, luar biasa pukulan dari saudara Dono. Angka 8-11, tertinggal 3 angka kali ini tim bola voli PTN. Melalui saudara Dono, lepas servis ke belakang, dorong bola Yohan, angkat Dimas. Nasrul menyangkut di net, pukulan keras dari saudara Nasrul dan time out diminta tim bola voli Benglo. Dono lepas servis ke belakang, dorong melalui Yohan, angkat Dimas. Quick dari nomor punggung 1 yaitu saudara Zaki mampu menembus 2 bloker tim bola voli PTN. Angka bertambah untuk tim bola voli Benglo di sana. Melalui nomor punggung 3 yaitu Yohan bagus, konsentrasi lepas servis pelan saja di cirma tabul, angkat Cito. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh center Cito. Angka kembali bertambah untuk tim bola voli Benglo 13-9. Melalui Yohan bagus, lepas servis pelan ke belakang, diterima oleh Yuli, angkat kali ini Yuli. Pukulan menyilang dari Yuli, menyamping tipis di sisi kiri pertahanan tim bola voli Benglo. Dan angka untuk tim bola voli Benglo 14-9. Masih saudara Yohan bagus, lepas servis ke belakang, diterima oleh Yuli, angkat Cito ke belakang, takul. Sebuah penempatan bola yang sempurna dilakukan oleh saudara Takul. Kapten tim dari tim bola voli PTN ini bermain sangat luar biasa pada malam hari ini. Masih di sana lewat Takul, lepas servis ke belakang, dorong bola oleh libero, diterima oleh Yuli kali ini, angkat ke belakang Yuli. Berhasil pukulan lurus dari saudara Yuli menghasilkan angka untuk tim bola voli PTN 11-14. Masih lewat saudara Takul, pantulkan bola sejenak, lepas servis ke belakang, diterima libero kali ini Dimas, angkat ke, masih berhasil terpedu, angkat Cito. Kali ini berbuah gerak tipu, Dimas angkat ke belakang, Yohan bagus seketek, berhasil tercover. Kali ini gerak tipu dilakukan oleh sang setter yaitu saudara Cito, menghasilkan angka untuk tim bola voli PTN 12-14. Masih melalui kaptennya yaitu saudara Takul, lepas dari ke belakang, diterima di perut, Dimas angkat tinggi bola. Kali ini sebuah hantaman keras dilakukan oleh nomor punggung 10 yaitu saudara Aan, menghasilkan angka untuk tim bola voli Benglo. Melalui setter mudanya saudara Dimas, konsentrasi sejenak saudara Dimas bersiap melawan servis bola. Nomor punggung 7 lepas servis ke belakang, diterima Yuli, angkat tinggi Cito. Kali ini berhasil
Touchball namanya pukulan dari nomor punggung 7 yaitu saudara Randy. Angka 13 melawan 15 mencoba mengejar ketertinggalan. Angka kali ini dibola oleh BTN diterima di sana. Yohan angkat Dimas ke belakang. Aan berhasil tercover, masih di sana Dimas angkat di bola. Nasrul keras dan tajam pukulan dari saudara Nasrul mampu mematikan pertahanan tim bola voli BTN. Dan kali ini nomor punggung 1 yaitu Yaki bersiap melawan servis bola. Lepas servis diterima Pakul angkat Cito kali ini. Oh, nampaknya keluar. Oh, nampaknya masuk pukulan dari nomor punggung 7 yaitu saudara Randy. Angka 14 melawan 16. Melalui setternya saudara Cito. Oh, nampaknya pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Menglo, menghasilkan angka untuk tim bola voli BTN. Masih melalui center andalannya saudara Cito, lepasan ke belakang di rumah Limpro. Dimas angkat belakang spike, berhasil terpedu. Cito dorong ke belakang, gagal diantisipasi dengan sempurna oleh Limpro. Dimas Saputra angka 16 sama, 16 sama di set yang pertama. Masih melalui tangan saudara Cito, lepasan ke belakang. Nampaknya pengamatan kurang sempurna dilakukan oleh Limpro. Baru Dimas Saputra kali ini balik leading 17 di sana nomor punggung 10 saudara Cito diterima oleh Liverpool. Dimas angkat ke belakang. Aan berhasil sambaran keras dari saudara Aan mampu menembus dua blocker tim bola voli BTN. Angka imbang 17-17 lewat Aan sendiri yang akan lawan servis bola. Diterima Takul, Cito angkat tinggi bola. Dono menyangkut di net, pukulan keras dari saudara Dono. Kali ini saling kejar mengejar angka di set yang pertama. Kali ini melalui saudara Aan, lepasan ke belakang diterima Takul. Cito angkat tinggi ke belakang. Oh, berhasil tercover. Nasrul angkat bola, sebuah penempatan bola yang sempurna dilakukan oleh saudara Fian, menghasilkan angka untuk tim bola voli Penglo. Unggul dua angka tim bola voli Penglo. Masih melalui saudara Aan, lepasan ke belakang diterima Takul. Pertiawan risik kurang sempurna. Cito angkat bola. Dono berhasil tercover. Dimas angkat tinggi bola. Yohan bagus, lagi-lagi berhasil terkurung. Dimas angkat bola. Simbol Nasrul, Cinta dorong bola ke depan. Di sana angkat Yohan ke belakang. Nasrul sebuah penempatan bola. Angkat saudara ke belakang kali ini. Dono berhasil terpedung. Angkat Dimas. Oh, sabaran keras dari Nasrul. Akhirnya mengakhiri rally yang sangat panjang ini. Dan angka kembali bertambah 27-17. Unggul 3 angka tim bola voli Penglo. Cantik keras Nasrul, namun keluar dan nampaknya kesalahan posisi dilawan oleh anak-anak Menglo. Dan angka untuk tim bola voli BTN 18 melawan 20, masih tertinggal 2 angka kali ini tim bola voli BTN. Melalui saudara Randy bersiap melawan servis bola ke belakang diterima Libero. Dimas angkat wingspike, berhasil wingspike dari saudara Fian. Angka bertambah 21 melawan 18 lewat saudara Nasrul. Konsentrasi dia pemain andalan tim bola voli Penglo dibiarkan saja oleh pemain dari tim bola voli BTN. Dan memang bola keluar. Angka 19 melawan 21. Nomor 11 saudara Sidam diterima Libero. Dimas angkat, berhasil kali ini pukulan dari nomor 6 yaitu saudara Fian memanfaatkan umpan manja dari sang setter Dimas. Angka 22-19 melalui tangan Fian, lepas terus ke belakang diterima. Kali ini angkat tinggi pula Yuli, berhasil tercover. Dimas angkat ke belakang. Nasrul berhasil tercover. Dono angkat bola. Takul Berdiawan penempatan bola. Dimas angkat ke belakang. Aan menyangkut di net, serangan 3 meter yang dilancarkan oleh saudara Aan. Dan angka 20-22 masih tertinggal tim bola voli BTN. Melalui saudara Dono ke belakang diterima Dimas angkat. Kali ini Aan bersing bola, berhasil tercover. Angkat Cito ke belakang. Takul kali ini berhasil terbaca, angkat bola ke belakang. Yohan bagus sangat. Oh, nampaknya keluar sebuah cepunya dari saudara Yohan bagus. Angka 21 melawan 22.
Malih masih bola sebelah dibasahi oleh Deno, diterima Aan, Dimas angkat tinggi bola, Yuan bagus berhasil tergurung, kali ini ke belakang, Nasrul berhasil tergurung lagi-lagi, coba kepada Nasrul berhasil tercover, angkat Cito, nampaknya pukulan keras dari Randy menyangkut di net dan angka kembali bertambah untuk tim bola voli Penglo 23 melawan 21, unggul 2 angka di set yang pertama ini tim bola voli Penglo melalui tangan nomor 3 yaitu saudara Yohan Bagus, diterima angkat ke belakang kali ini Yuli. Terbik sekali permainan dari saudara Yuli menghasilkan angka untuk tim bola voli BTN 22 melawan 23. Perolehan angka yang sangat ketat di set yang pertama ini. Pakul telan di sana, Dimas penempatan bola, angkat ke belakang, Pakul Bertiawan free ball berhasil di sana, angkat ke belakang, spek berhasil tercover, angkat Cito, dorong bola ke belakang, masih ada Yohan Bagus, Dimas angkat ke belakang. Luar biasa pemainnya satu ini, keras dan tajam pukulan dari saudara Aan. Angka 24-22 dan set point di sana melalui Yohan Bagus, lepas terus ke belakang. Lagi-lagi nampaknya kesalahan posisi dilakukan oleh anak-anak Penglo dan angka untuk tim bola voli BTN 23 melawan 24 di sana melalui pemain andalannya yaitu saudara Yuli. Konsentrasi sejenak saudara Yuli, siapa yang akan dituju. Saudara Yuli lepas servis ke belakang, diterima Nasrul, Dimas angkat bola, Nasrul akhirnya hantaman keras dari Nasrul mengakhiri jalannya. Yes.